indah, romantis, dan bikin takjub. Itulah yang nampak dalam unggahan terbaru dari Rizky Billar dan Lesti Kejora di saat momen liburan mereka diunggah hari ini. Suasana pantai dengan panorama love berbentuk hati dengan hiasan lampu-lampu indah itu ternyata bentuk kejutan spesial dari Lesti Kejora kepada suami tercintanya Rizky Billar. Semua mata terbelalak melihat pemandangan indah yang satu ini. Kejutan romantis itu dilakukan oleh Lesti Kejora menjelang keberangkatan mereka ke negeri Sakura Jepang. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Negara yang kali ini mereka akan datangi selanjutnya adalah Jepang dan Skotlandia. Daniel Eddy melalui video singkatnya telah menanti anak dan menantunya tersebut di negeri Sakura itu. Keberadaan dari orang tua Rizky Billar itu diketahui semenjak satu minggu yang lalu. Tak hanya bertiga bersama putra mereka, liburan dari pasangan artis muda Rizky Billar dan Lesti Kejora juga diramaikan oleh keluarga mereka. Liburan dari pasangan artis Rizky Billar dan Lesti Kejora di Jepang akan dapat dipastikan menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu oleh siapa saja, khususnya bagi para penggemar Leslar Lover yang masih setia hingga hari ini. Pasangan yang keduanya mulai menjalani kisah asmara sejak dijodohkan oleh pesohor Tukul Arwana, hingga kini masih langgeng sampai kehadiran dari BBL. Mereka berdua kerap sekali pergi berliburan bersama-sama hingga membuat kejutan yang spesial untuk semua orang. Hal itu nampak sekali hari ini dari unggahan terakhir mereka di berbagai spot belanja oleh-oleh di kota itu. Baru-baru ini, mereka berdua keceplosan ingin kembali berliburan juga ke Skotlandia. Sempat ketemu liburan pasangan artis Rizky Billar dan Lesti Kejora bersama BBL dengan rekan artis yang lainnya. Pasangan artis muda Rizky Billar dan Lesti Kejora kembali mengunggah sesuatu yang mengejutkan. Kali ini, Rizky Billar yang kerap sekali memamerkan kemesraan dengan Lesti Kejora diduga sedang bosan. Hal itu terlihat dari unggahan Instagram Rizky Billar yang membagikan pesan bijak soal mengatasi rasa bosan dalam hubungan. Hal ini lantaran memang kerap sekali diketahui mereka sering sekali dijadikan bahan hujatan dan bulian oleh para haters dan para peramal. Sehingga inilah yang membuat mereka merasa bosan hari ini. Kabar ini telah sontak membuat warganet ikut turun tangan membela idola mereka ini. Hanya Allah yang Maha Tahu, Maha Pemberi perlindungan dan pertolongan. Sekarang kita hanya bisa ikut mendoakan yang terbaik untuk Leslar. Untuk saat ini Leslar sedang meniti memulai kembali merajut rumah tangganya ke arah yang lebih baik. Leslar bahagia, kita sebagai pengagumnya juga ikut bahagia. Untuk masa depan selanjutnya hanya Allah yang punya hak kuasa atas takdir manusia. Insya Allah rumah tangga Lesti dan Billar selalu dalam lindungan Allah. Abaikan semua hujatan yang menyudutkan. Biarkan hujatan-hujatan buruk itu kembali kepada dirinya. Buktikan Billar, insya Allah rumah tanggamu semakin bahagia. Allah akan mengangkat derajatmu. Allah luaskan rezekimu. Dan insya Allah keluarga kecilmu selalu dalam perlindungan Allah. Dari orang-orang yang berniat buruk dan orang-orang yang ingin menghancurkan rumah tanggamu. Amin ya Rabbal Alamin. Harta yang berlimpah menjadi godaan terberat buat laki-laki. Semoga Billar kuat menghadapinya. Seharusnya kuat karena dia sudah pernah mencoba berbagai tipe wanita di masa lalu. Semoga Leslar saling setia, saling mencinta, saling sayang satu sama yang lainnya sebagai suami istri sukses terus bahagia. Terus dan bisa melewati segala cobaan dengan baik tanpa temperamental. Dan diberi anak lagi. Semoga Abang Al-Fatih adiknya lebih dari satu. Kalau saya berdoa yang baik semoga berbalik kepada diri saya kebaikan itu. Tetapi doa saya tulus kepada Leslar, insya Allah, masya Allah, subhanallah.
Momen di Thailand tak diunggah sendiri di laman media sosial oleh Lesti Kejora maupun Rizky Billar, sahabat dekatnya yang juga sebagai manajer, yaitu Francisca Mary atau Cimeri, juga membagikan kabar terbarunya. Bahkan kabar terbaru hari ini membuat warganet kembali takjub dan penasaran dengan pasangan artis Leslar ini. Kabar OTW mereka ke Jepang sehabis liburan Bangkok ini semakin membuat orang terheran-heran. Pasalnya, ini satu bukti lagi bahwasanya Leslar banyak uang dan terbukti sultan. Terlihat bahwa selama berada di Thailand, Cimeri dan rekan-rekan artis wanita yang cantik-cantik juga ikut diboyong untuk liburan dan bersenang-senang. Kerap jalan bersama dengan Rizky Billar dan Lesti Kejora, menginap bersama-sama, mereka semua tampak akrab, terlihat dari cara Cimeri dalam merangkul erat Billar saat berpose di sampingnya. Semoga keberkahan dan kesehatan akan selalu mengiringi langkah kehidupan dari sang idola kita semua, Rizky Billar dan Lesti Kejora. Itulah harapan dari seluruh warganet yang ada di laman media sosial hari ini. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.